Ini pada saat kita mengambil ke tanah suci juga satu minggu sebelum deklarasi beliau ke Rumah Makassar, pokoknya satu minggu sesudah itu beliau deklarasi, dan beliau deklarasi 5 jam sebelum deklarasi akhir itu pihak pada Bapak Presiden. Ada pertanyaan ini pertama Mas Surya, walaupun nanti diminta maaf aku nanti biar mukanya bareng. Eh, ada teman saya Pak Menteri dan Mendikbud Pak Nasir, aku tidak lihat, maaf Pak, kami yang beginilah kalau pensiunan tidak berlupa ingat. Bapak Ibu sekalian, ini masjid ada yang mengantar makanya sehingga kami membangun masjid. Kami ingat 20 tahun yang lalu kami merantau ke Jakarta naik kapal laut. Kami bawa uang 500 ribu rupiah pinjam, dan kami mencari hotel buat kami tidak cukup, kami mencari kos-kosan buat kami tidak cukup. Akhirnya kami mengambil alternatif dengan Bimes SDM Festival. Saya berdua dengan teman-teman saya Pak Yunis, kami tidur kurang lebih, kami pindah sekitar ada 2 menit ke depan Festival. Kami tidur, saya katakan ya Allah, berikan rezeki pada saatnya nanti kalau ambil rezeki yang pertama kembali adalah umat ya Allah. Kami sempatkan pernah satu ketika kami dilantik masuk kabinet, kami singgah sholat itu sangat lama, ada yang menentu saat jangan-jangan kalau menteri minsa terus aku menangis. Dia bertanya, kalau menteri kenapa menangis? Ini adalah tempat kos-kosan itu, aku menginap di masjid ini, dan pada saat itu menemukan kesempatan alhamdulillah hari ini kita memiliki masjid. Insyaallah akhir-akhir ini sudah selesai.